Qala haddatsana al-Faqi Abu Ja'far, haddatsana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Syarik, haddatsana Ibrahim bin Abdullah an Ja'far bin Auf an Abil Amis anil Qasim qala qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man humani la yushbi'ani talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyani. Jare Abdullah ibnu Mas'ud, rongokna dengerin, ada wong sing susah, ana pekerjaan loro sing ora bakal wareg, ora bakal wong bisa mandek dengan dua pekerjaan ini. Satu, orang yang mencari ilmu. Orang kalau bener cinta ilmu, Pak, enggak bakal liren. Mulanya dilengan kiai-kiai itu, Pak. Sampai kadang ya Allah, sampai kadang juga ya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti beliau-beliau itu. Nih waktu nih mulang nih rumah sakit, dibawa dulu ranjangnya dengan oksigennya. Kemana? Nemoni santri nih. Mulang di ranjang, tidur bari begini, selang dipasang, tetap. Enggak mau rugi. Enggak mau waktu berlalu tanpa mulang. Itu kata Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua siapa? Wa talibud dunya. Wong sing golek dunya. Laka mandeke. Laka mandeke. Wong kadang sampai urun apa urun apa. Kokon libur seminggu sepisan ora dadi, Pak. Jarene rugi sebab sedina biasane oli setoran sak mene. Oli duit sak mene. Tuh, Pak. Padahal uripe ya ora sugi-sugi ya. Ui. Eh. Fayazdadu mana tadi? Tapi wa huma la yastawiyani. Itu dari satu sisi dua-duanya sama. Sama-sama tidak ada puasnya. Tapi dua-duanya itu beda, memiliki perbedaan. Jadi memiliki persamaan, sama-sama tidak akan ada puasnya, tapi juga memiliki perbedaannya di mana amma talibul ilmi fayazdadu ridon minar rahman. Adapun ketidakpuasannya orang yang mencari ilmu, ketidakpuasannya orang yang mengaji sampai akhir hayatnya, itu justru menambah ridhonya Allah kepada dirinya. Sementara wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyan. Adapun kata Abdullah ibn Sa'ad, bedanya kalau orang yang tidak puas dengan dunia itu justru semakin menambah tughyannya. Tughyan itu apa, Nenek? Bahasa Jawane lacut. Ketidak apa namanya kurang baiknya, rugi sih, Pak. Nah itu makanya monggo kita bareng-bareng dengan memperingati hari santri ini, kita mengingat kembali esensi, identitas dan sifatnya para santri, yaitu ngaji. Sesibuk apapun ngaji yo, mulanga ngaji yo, mulanga. Itu, Pak. Yang saya sampai pegang sampai hari ini, yang saya pegang itu tok pesene guru. Dadi santri kutuk wani melarat. Awas. Ini Mbak Makrus. Nek ana santri muli pulang terus mulang kok ora iso mangan, jare Mbak Makrus, ketoken kupingku. Maknane santri mulang balik wa kutuk wani melarat, maknane apa, Pak? Maknane kayak kilo. Santri ne balik mulanga ngaji aja mikir bisnis disit, aja wedi ora. Wetek lakoni yang. Jebule bener.
nambah makrus nyong karo urun, urun sing awit esuk gawe roti tekaning sore jebule duite akeh nyong. Kuwi iku karena apa ya? Karena barokah mulang. Jadi bu, bu rongokna bojone jenengan mulai ngesuk kongkon mulang. Loh, mulang itu tidak harus besar. Contoh jenengan sing dadi wong wadon ngomong karo Pak nyong belajar ilmune wudu, Pak nyong belajar ilmune wong sholat, Pak nyong belajar tahiyat, terus diulang jenengan, berarti bojone sampean wis mulang. Itu Pak. Pake anake, pake putune diulang. Ngono kuwi lho. Sri. Mana Sri? Ngomong. Yang beb, ajarin aku Fatihah dong. Bisa ora kon mulang kali mi? Ben. Audio Jungle.